Pemirsa, kita jumpa kembali dalam Lentera, secercah hikmat penuntun kehidupan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sahabat Lentera, dunia kita adalah dunia yang semakin egois. Dunia yang di dalamnya banyak orang hampir tidak peduli lagi dengan sekitarnya. Dalam dunia yang demikian, maka relasi cenderung menjadi formal dan kering. Benturan dan kesalahpahaman bisa saja terjadi kapan saja karena relasi model demikian. Dan kalau hal itu terjadi, maka puncaknya bisa saling melukai, bisa saling menyakiti. Hukum balas-membalas dianggap sebagai sebuah bentuk keseimbangan dan keadilan, pada akhirnya akan membuat situasi menjadi semakin buruk. Dalam situasi seperti itu, maka kasih adalah jawabannya. Kasih selalu mendorong pelakunya untuk melakukan segala sesuatu yang baik, karena kasih tidak pernah berpikir untuk menyakiti dan melukai. Tidak pernah ada tindakan kekerasan, merugikan, dan mementingkan diri sendiri yang dapat dilakukan atas nama kasih. Agustinus pernah berkata, ama et fac quod vis, kasihlah dengan sungguh-sungguh lalu berbuatlah sesukamu. Kasih yang sungguh akan menyembuhkan banyak luka. Kasih yang tulus akan menumbuhkan banyak cinta. Kasih yang tulus itulah yang dunia butuhkan.